Jadi kontroversi, youtuber kembar Indonesia jual foto seksi di situs OnlyFans. Christy dan Carly Connell merupakan youtuber kembar berdarah Indonesia yang tinggal di Australia. Kini jadi kontroversi, youtuber yang akrab disapa The Connell twins itu menjual foto seksi mereka di situs OnlyFans. OnlyFans merupakan platform berlangganan di mana penggemar bisa membeli barang foto atau video idolanya. Di situs tersebut kebanyakan selebriti atau influencer menjual konten seksi mereka. Hal itu pula yang dilakukan oleh si kembar 17 tahun itu di OnlyFans. Dalam unggahan Instagram Story Carly mengumumkan bahwa konten seksi mereka di OnlyFans sedang diskon menjadi 5 dolar atau 70 rupiah ribuan. Wekre Hafing limited only for 40 peole. Wekre not gonado disagain soswipeap keterangan Instagram story @carriedotok sambil menunjukkan akun only fansnya. Sontak, unggahan tersebut jadi kontroversi. Banyak netizen Indonesia menghujatnya karena dinilai jualan konten yang tidak senonoh. Tak sedikit pula yang mempertanyakan bagaimana perasaan orang tua Christy dan Carly melihat putrinya menjual foto seksi. Dalam unggahan selanjutnya, Carly pun memberikan pernyataannya. Dalam pernyataan panjangnya, Carly menjelaskan bahwa setiap orang tua berbeda. Orang tua Carly dan Christie setuju jika mereka bergabung di OnlyFans. Bro, setiap orang tua berbeda and let me tell you. Mama 100% suportif dengan apa yang aku lakuin coba tanya mamahnya aja sendiri at city sekarang kalian gak noting to say lagi sinca mama aku ngedukung banget aku bikin only fans. Tulis Carly. Dalam unggahan tersebut Carly pun menyebut bahwa tindakannya tersebut tidak ada yang salah. Dia meminta netizen agar tidak menghakiminya. Gak ada yang salah bikin uang dari tubuh sendiri, Idon Hurtanyon. Please, gak usah ngatain orang hina, tambahnya.